kira-kira berarti kalau komunikasi sama Anies mirip sama kenapa disandingkan. Kalau untuk disandingkan ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga, dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa Mas? Sama-sama baik semua, itu semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga apa namanya salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua. Di Prabu Jawa Barat semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Mas, kita mah komunikasi dengan semuanya. Tapi kan Kim mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak masuk dalam radar dan hanya ada nama Pak RK, dan katanya lebih mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK, itu nggak masalah. Nggak masalah, kita nggak masalah. Balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga, kan cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibrannya siap nggak? Mas Kaisangnya siap nggak untuk apa? Maju? Meskipun belum dicalonkan, tapi ya. Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu aku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.